Saya tidak melihat, Pak. Tidak melihat. Saya hanya tahu di table yang dekat situ ada Pak Ileng. Gitu. Bukan manajer floor Pak Teddy. Tadi saudara bertanya-tanya. Sekian jam tidak ada pesanan. Maksudnya pesanan siapa? Pesanan di table tersebut, Pak. Pesanan table tersebut? Iya. Kalau begitu, kapan saudara bertanya kepada manajer? Sesudah saya mengecek. Tadi nggak ada manajer. Kan saya samperin, manajer bukan Pak Teddy, Pak. General manager, Bapak Ileng. Bukan Bapak Teddy. Makanya kapan saudara tanya itu? Tadi saudara bilang nggak ada manajer. Padahal saudara mengatakan jelas tadi, Pak, ya nggak minum apa-apa ya? Kapan saudara ngomong begitu? Setelah saya mengecek pesanan, Pak. Itu kan orang lalu lalang. Nanya ke siapa? Ke Bapak Ileng. Bapak Ileng itu siapa? General manager saya, Pak. Jadi maksudnya general manager ada di situ? Betul. Tadi bilang enggak ada. Bukan, saya pikir manager Pak Teddy, Pak. Kita kan manager ada dua untuk floor. Begitu. Pak Teddy-nya ada di situ? Saya tidak lihat kalau Pak Teddy. Saya hanya fokus ke Pak Ileng. Jadi yang saudara tanyakan itu, dia nggak minum apa-apa, Pak. Maksud saudara? Iya. Maksud saudara siapa? Yang bukan dia... maksud siapa-siapa. Saya hanya pikir, Pak, ini dia belum pesan apa-apa. Kok nggak ada minuman? Siapa? Di table tersebut, siapapun itu. Maksud saudara table 54? Iya, betul. Apa saudara tunjukin ke general manager, ini table 54 kok nggak pesan apa-apa? Bapak Ileng itu kan membantu di table 54, beliau sudah pasti tahu yang saya omongin. Pak, itu table 54, dia nggak pesan apa-apa, karena nggak ada bilnya. Bapak Ileng itu membantu table 54? Maksudnya? Betul. Kan pada saat saya samperin, ya, saya mau mengecek orang yang interview, ya, dengan Bapak Ileng. Pada saat saya mau samperin. Yang saya tanya, saudara sebut Bapak Ileng itu membantu table 54. Iya, maksudnya betul. Apa? Pada saat kesana, saya jelasin dulu, Pak. Pada saat saya kesana, Bapak Ileng itu sudah nyamperin table 54, gitu. Pada saat kesana kemana? Masuk ke dalam lagi. Pada saat sudah saya keluar, saya ke dalam. Pada saat saya sudah mengantarkan almarhum dan Hani, saya balik lagi ke depan. Tidak lama kemudian. Jadi pertanyaan saudara itu setelah mereka datang? Betul. Bukan sebelumnya? Bukan. Kan saya datang, Bapak Ileng berlari kecil tuh ke table 54. Di situ saya lihat almarhum sudah begini. Itu kenapa? Saya bilang. Itu kenapa ya? Sudah ramai kan di situ? Iya. Yang terdekat itu iPad. Saya ngecek aja. Saya ngecek. Dia kok gak ada pesan apa-apa ya udah satu begitu, jam. Begitu, Pak. Setelah kejadian. Betul, betul. Setelah kejadian saya mau cek. Setelah kejadian baru saudara cek. Loh, dia gak, kok gak pesan apa-apa ya? Iya. Kalau gak ada kejadian mungkin saya gak ngecek juga, Pak. Begitu. Jadi bukan sebelumnya ya? Bukan, Pak. Pada saat saya melihat sudah tergeleprak gitu. Tapi yang pasti tadi saudara katakan, biar lebih jelas lagi, mereka datang, Jessica berdiri terus melambaikan tangan. Betul. Gak lihat ada peluk-pelukan, cipika-cipiki di antara mereka? Tidak. Gak lihat ya? Tidak lihat. Baik, kami tambahkan ya. Nama siapa tadi? Resmiati, Pak. Resmiati. Sayang sekali ya, saudara tidak langsung ikut mengantarkan atau setidaknya bisa dilihat posisi tempat duduk mereka begitu. Iya, sangat disayangkan sih, Pak, sebenarnya. Jadi belum sempat duduk ya tamu tersebut. Betul. Saudara sudah pulang ya? Iya. Sudah balik. Betul, Pak. Terus tapi ada enggak pandangan mata kan melihat kan ada di sana Jessica. Iya. Duduk Jessica waktu itu di kiri kanan paling pinggir, Pak. Paling pinggir. Iya. Di table 54 itu ya. Iya, karena posisinya dia sudah begini, sudah mau keluar badannya. Jadi saya dapat pastikan paling pinggir. Sebentar. Kalau begitu waktu datang Hani dan Mirna, iya. Saudara lihat
Jessica itu berdiri dari tempat duduknya. Betul. Yang bagian pinggir tadi. Iya. Kan itu kan pinggir jalan nih. Mm-mm. Ya, ini kan oval. Iya. Kursinya ya. Iya. Nah, jadi dia bagian kiri sini. Iya. Di sini dia berdiri. Iya. Nah, datang tamu. Iya. Nah, disitulah mereka sempat pelukan, tapi saudara nggak lihat. Tidak lihat. Tapi sempat berdiri, saudara lihat. Sempat berdiri dan melambai. Melambai ya. Baik. Selanjutnya, saudara tadi mencatat pengaturan table. Betul. Ya, kemudian mencatat tamu-tamu. Betul, Pak. Yang datang. Betul. Termasuk tidak mencatat menu, menu-menu daripada tamu. Tidak. Oh, hanya itu. Hanya itu saja. Kalau begitu, table itu tahu persis saudara letak posisinya ya? Betul, Pak. Itu masih posisi kosong. Betul. Apakah khusus meja table tersebut itu masih kosong waktu itu, atau memang itu sudah khusus diperuntukkan untuk terdakwa Jessica? Saya bekerja start di jam 5, Pak. Jadi sudah saya pada jam saat 4. Saya tidak mengetahui pada saat kedatangan saudari Jessica. Jadi kalau begitu pesanan apa? Meja itu saudara sudah tidak tahu lagi, itu sudah terpesan sebelumnya ya? Iya, betul. Baik. Nah, kemudian tadi mengenai masalah pertanyaan saudara, loh kok tidak pesan? Iya. Apa-apa di meja itu kok terjadi ya, seperti ini? Betul, Pak. Bukankah sebelum saudara datang, Jessica sudah datang memesan? Saudara nggak tahu kalau dia ada memesan? Tidak tahu, Pak. Suatu minuman? Tidak tahu sama sekali. Loh, kenapa? Karena saya fokus untuk menyiapkan table-table reservasi malam. Oh, begitu. Nah, dan tapi akhirnya saudara mengecek. Iya. Akhirnya ada pesanan enggak dari meja 54 itu? Saya cek hanya sampai di iPad saja. Di situ kosong, makanya saya laporan ke atasan saya, itu dia enggak pesan apa-apa, Pak, sudah 1 jam. Gitu. Tapi setelah dicek selanjutnya lagi, ternyata ada pesanan kopi sama koktail dan seterusnya. Ya. Saudara tahu itu? Iya. Tahu? Tahu. Siapa yang memesannya? Kopi sama koktail tersebut di meja 54. Saya tidak melihat langsung, tapi hanya mendengar itu sudah pesan, sudah bayar. Makanya dicari tahu. Sudah pesan dan sudah bayar. Sudah bayar. Betul, Pak. Saudara lihat juga buktinya waktu itu atau hanya dengar? Saya lihat buktinya, Pak. Hah? Saya lihat buktinya. Lihat buktinya ya. Iya. Saya kira tidak perlu lagi. Apa masih perlu diperlihatkan itu? Bukti itu. Halo? Dia melihat bukti kalau ada pesanan sebelumnya untuk table 54 itu, dan baru tahu setelah kejadiankah saudara tahu itu? Setelah kejadian, setelah Pak Teddy mengantarkan almarhum, Pak, baru kita investigasi cari tahu. Oh, baru cek. Dan lihatlah akhirnya itu. Iya. Bilnya. Betul, Pak. Ya, sambil mencari itu. Dan ini juga sambil dibuka persiapan tayangan, ya, karena ada hal-hal yang perlu kita tanyakan sama saksi ini. Sangat tragis kita mendengar ceritamu tadi. Hanya hitungan beberapa menit ketika saudara menghantar itu dua tamu, korban sama Hani, ya, Pak. Baru melambai tangan, tidak lama kemudian saudara balik lagi ke lokasi itu. Betul. Dengan jarak berapa jauh jaraknya? Gak sampai 10 meter ya, Pak, berarti ya. 10. Karena dekat banget, karena saya hanya mau mengecek table yang interview awalnya kan. Iya, tiba-tiba saudara sudah melihat menyender kepala. Pingsan, menyandar ya. Menyender. Nah, saya tidak tahu itu pingsan atau gimana, tapi yang jelas menyender. Luar biasa. Hanya hitungan sekitar berapa menit tadi
Tidak sampai 10 menit. 5 tidak sampai. Antara 5 10 menit. Betul, Pak. Tidak ya. Sampai. Ya. Dan disitulah saudara juga bertanya tadi, tidak ada pesanan di meja itu, kok tiba-tiba seperti ini? Betul. Nah, saudara tadi menyebut-nyebut ada bentuk formulir atau form warna hijau, putih dan merah, pink. Pink. Ya. Jadi kalau hijau itu ada pesanan? Bukan. Kalau hijau itu berarti tamu reservasi sudah datang. Tamu reservasi sudah datang. Iya. Kalau hijau. Kalau hijau. Yang saudara lihat di form itu warna apa? Hijau. Hijau. Makanya langsung saya bilang sudah datang, sudah ada orangnya. Yang datang itu sudah ada orangnya, yang dua tamu kah atau yang Jessica? Yang sudah datang duluan. Yang sudah datang duluan. Ya, garis besarnya berarti saudari Jessica sudah datang duluan. Oh begitu. Tapi tidak tahu saudara kalau masih ada tamunya. Iya. Tapi catatan yang kita dengar tadi, sesungguhnya ada 4 orang tamunya. Pada hari itu, jadi totalnya 3 yang datang. Iya. Iya. Itu sebelumnya sudah ada dalam pesanan. Catatan saudara. Ada, Pak. Pesanan. Pesanan untuk 4 tadi orang. Tidak salah saudara bilang ada saat datang sudah ada pesanan datang bernama Jessica ya. Untuk 4 orang ya. Memesan makanan. Memesan makanan bukan memesan table, Pak. Memesan table. Table. 4 orang secara keseluruhan termasuk sudah di situ Jessica atau 3 orang termasuk Jessica? Harusnya 4, biasanya reservasi itu 10 orang pasti dengan yang memesan table, Pak. Begitu. Karena kita harus menyesuaikan table yang kami siapkan berdasarkan kapasitas orang yang akan datang. Iya, di kursi itu ya. Betul. Jadi itu untuk tamu 4 orang. Iya, 4 orang. Dan pesanannya yang dilihat di dalam bill atau di dalam form itu berapa orang? 3 orang. 3 minuman. 3 minuman. Iya. Minuman apa itu? 2 koktail sama 1 ice Vietnam coffee. Itu dari mana saudara tahu? Dari saya, bill. Kenapa? Dari billnya. Dari billnya, Pak. Saudara juga tahu itu sudah dibayar langsung. Setelah saya tanya kenapa billnya nggak ada, ternyata dia ada pesanan tapi sudah dibayar. Sudah dibayar. Betul. Wajarkah seperti itu terjadi di dalam Cafe Olivier? Sangat jarang sekali, Pak. Sangat jarang. Kalau belum datang lengkap tamu-tamunya ya. Betul. Andai pun ada satu dua orang biasanya. Iya. Mbak, tolong pesenin saya misalnya 2 bir atau 2 apa, tapi nanti dikeluarinnya setelah teman saya datang. Setelah tamu saya datang. Betul. Pastinya kan kita ingin menikmati makanan atau minuman itu secara fresh ya. Iya, fresh. Betul. Ya supaya segar masih ya. Iya, betul. Saudara tidak sempat lihat minuman itu di sana, kopi itu banyak nganggurnya hampir kurang lebih 1 jam. Sayangnya saya nggak lihat, Pak. Tidak lihat. Ya. Esnya sudah meleleh. Saya tidak melihat sama sekali. Sayangnya. Adakah di antara salah satu pegawai Olivier yang mempertanyakan yang keliling misalnya, "Loh, ini kok tamunya belum datang-datang atau ini minuman kok belum diminum, belum dicicip, nanti hancur ini esnya sudah tidak fresh." Ada enggak? Tidak ada komunikasi dengan saya, Pak. Tidak ada ya. Nah, terus kalau yang warna putih tadi? Iya. Itu apa tandanya tadi? Belum datang. Belum datang ya. Belum datang tamu biasanya telat atau enggak sudah informasi, misal telat atau macet itu akan kita biarkan. Gitu. Kalau mereka satu grup ada 3 orang, ternyata hanya 1 orang yang belum datang, itu tetap dibuat warnanya warna apa? Warna hijau. Warna hijau. Pokoknya sudah ada yang mendahului, itu dianggap sudah datang. Ya. Nah, tapi soal mengenai tadi supaya fresh minuman mestinya kalau sudah datang tamunya ya, betul. Mestinya dipending dulu yang makanan minuman itu. Betul. Ataupun menitipkan
kartu kredit, ya, ataupun menitipkan kartu debit kalau untuk mentraktir. Mbak, pegang kartu kredit saya, jangan sampai yang lain bayar, biar saya yang bayar. Biasanya seperti itu, Pak, kalau ingin membayarkan makanan atau minuman untuk orang lain, Pak. Baik, sebagai resepsionis tadi, ya, apalagi yang selalu mencatat tamu-tamu yang datang. Betul, Pak. Yang dicurigai dan seterusnya, ya. Betul. Ini sayang sekali saudara tidak pas mencatat kehadiran daripada saudari Jessica. Ya. Sayang sekali, Pak. Sayang sekali. Sayang sekali. Tetapi ketika saudara datang, ya, apakah masuk jam 4, ya, ya, apakah saudara tidak keliling-keliling, melihat situasi dan kondisi kalau di ruang atau di table 54 itu sudah ada Jessica? Tidak. Tidak ada. Karena saya harusnya masuk jam 4, tapi saya bilang saya ke office dulu, saya mengerjakan paperwork. Saya ke depan karena Cindy belum break. Dia masuk pagi dari jam 10, dia butuh makan. Ya. Makanya saya buru-buru ke depan, udah kamu break, saya preparein untuk reservasi. Sedangkan malam. Sedangkan Hani sama Mirna datang, sempat ke saudara mencatat identitas segala macamnya dia? Tidak. Tidak sempat lagi? Tidak sempat karena lagi. Karena kamu sudah ada di ya, dalam. Betul. Ada hal-hal yang mencurigakan saudara lihat dari gerak-gerik tamu yang dua atau tiga orang itu? Kalau saudari Jessica, saya sama sekali tidak melihat kecuali lambai tangan. Ya. Tapi untuk almarhum dan Hani, mereka senang sih datangnya. Saling? Senang. Maksudnya ya, excited. Happy gitu. Iya. Tetamu kan ada yang beberapa yang datang, Mbak udah reservasi ya atau gimana? Itu mereka datang, Mbak saya ada table ya sama Jessica. Gitu. Jadi senang, jatuhnya senang. Mereka excited, senang sekali datang ke Olivier. Terus kafe Olivier hari itu tanggal 6 Januari. Iya. Apakah ada semacam ini semacam target lah, ya? Atau ada orang-orang tertentu di tempat itu yang mau dilukai atau mungkin dibuat bagaimana supaya ada masalah? Saya pikir tidak, Pak. Tidak. Tidak. Kecuali mungkin saya tahu maksud omongan Bapak arahnya kemana, yeah. Kecuali mungkin kita tempat yang sudah berdiri 1, 2, 3, 4, 5 tahun, ya, itu mungkin akan beda. Tapi kita buka bulan Juli, itu kejadian di Januari, di mana baru 6 bulan, Pak. Baru kita 6 bulan, baru 6 bulan. Jadi kami perusahaan yang baru merangkak mencari, yeah, tamu ini itu. Jadi saya pikir tidak.